diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Will. Meski dia sering diremehkan oleh teman-temannya, nyatanya ia ini adalah ahli komputer jenius dalam berita sistem komputer apapun. Saking terobsesinya dengan teknologi, kamarnya dipenuhi dengan perangkat alat-alat super canggih dan berteknologi tinggi. That's my number. Come on, let's go. Can I have that? Enjoy the view, dickhead. Screw you, Mom. Di kampus, Will ini punya gebetan yang bernama Annie. Annie ini merupakan anggota ekskul catur di kampus. Saat itu, Will diam-diam memperhatikan Annie sedang latihan main catur. Tanpa sengaja mendengar kalau Annie bakal ngikutin pertandingan catur internasional di Montreal. Dan saat latihannya selesai, Annie menemui Will untuk memberitahukan kalau Will mau ikut pergi ke Montreal bersamanya. Dia harus menyiapkan uang sebesar $550 atau sekitar 8,9 juta rupiah. Di situ, Will terlihat tertarik. Karena kalau dia pergi, dirinya bisa dapat kesempatan untuk mendekati Annie. Namun dia tak tahu gimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Sepulang sekolah, Will asik bermain-main komputer kesayangannya untuk membantu tetangganya yang bernama Masud yang mengalami masalah dengan perbankan online-nya. Saat dia memeriksa akun tersebut, ternyata saldonya yang tersimpan di dalam akun itu terus mengalami pemasukan yang besar secara ajaib. Setelah melihat uang sebanyak itu, temannya Will yang bernama Dennis memberi saran agar Will menggunakan akun medsos untuk mengikuti slot game online terbaru bernama Replay. Awalnya Will ingin menolak, namun Dennis meyakinkan kalau dia hanya perlu bermain selama 15 menit aja dan memenangkan permainan itu agar bisa mengembalikan sisa uang tetangganya yang dipakai itu sekaligus mendapatkan uang untuk berjalan-jalan ke Montreal. Setelah tergiur hasutan setan albino itu, Will pun setuju dan mendaftarkan dirinya sebagai pemain di slot game online itu dan mengubur angan-angannya untuk depo di Mahjong. Setelah mendaftar, Will memilih jenis permainan yang bernama The Dead Code, di mana dia harus menyelesaikan game itu dengan memusnahkan target sebanyak 100 ribu orang. Awalnya dia memasang taruhan hanya $500 aja. Tapi diam-diam, Denny salah menambah taruhannya menjadi $5,000. Mengetahui itu, Will pun mau protes. Namun dia tak punya waktu untuk marah-marah karena dia hanya punya waktu 10 menit aja untuk menyelesaikan permainan tersebut. 100,000. Dengan keahlian bermain game, Will pun berhasil memenangkan setiap babak dari level 1 sampai level 4 dengan sangat mudah. Ketegangan pun semakin dirasakan oleh Will saat dia mencapai level 5. Namun permainan di level ini berbeda dari level-level sebelumnya. Di level ini, Will harus memilih di antara dua senjata biokimia yang akan digunakan untuk memusnahkan targetnya. Dan berkat bantuan ibunya yang ahli kimia, Will pun memilih senjatanya dengan tepat dan berhasil memenangkan permainan. Alhasil, Will berhasil mengumpulkan uang sebanyak $25,000 atau sekitar 405 juta rupiah. Namun di saat Will akan ngewedein uang hasil kemenangannya itu, sialnya akun rekeningnya udah ditutup. Di tempat lain, pihak game Replay terlihat shock saat mengetahui bahwa ada seseorang yang bisa menembus level 5 di slot game online-nya. Karena selama ini belum ada satupun yang berhasil sampai ke level tersebut. Ternyata di situ diketahui kalau pihak Replay lah yang meretas komputer Will dan menutup akun rekeningnya. Bahkan mereka juga berhasil mendapatkan informasi tentang Will dan Masud sebagai pemilik akun rekening itu. Jadi sebenarnya Replay ini bukan sekedar situs penyedia slot game online biasa, tapi juga perangkat pengintai berupa AI jenius milik pemerintah yang dirancang khusus untuk menemukan teroris melalui situs game online. Dan pengoperasian Replay ini dipimpin oleh salah satu agen pemerintah yang bernama Ken. Wait a minute. You paid a terrorist group $3 million? This better be good, Rash. Keesokan harinya, Will terkejut saat melihat Masud dibawa oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Dia lantas bertanya pada sang ibu, tapi ibunya juga tak tahu. Di sana, ibunya memberikan sebuah amplop titipan Masud kepada Will.
Saat melihat isi amplopnya, ternyata isinya adalah segepok uang untuk bayaran pekerjaannya. Karena sudah memiliki uang banyak, Will pun bersiap-siap menuju bandara untuk berangkat ke Montreal. Sementara itu di bandara, Dennis mendadak disergap oleh para agen pemerintah. Dennis pun dibawa ke sebuah gedung kosong untuk diinterogasi dengan berbagai pertanyaan tentang Will dan juga keikutsertaannya ke dalam game slot online Replay. Jadi ternyata Replay ini telah salah mengidentifikasi Will sebagai teroris senjata biokimia karena kemenangannya kemarin. Karena itulah orang-orang terdekat Will juga ikut menjadi buronan agen pemerintah. Dan penangkapan Masud ada hubungannya dengan insiden ini. Di sisi lain, ibu Will juga sudah dibawa ke sebuah tempat tersembunyi untuk diisolasi. Beralih ke Will yang baru aja mendarat ke Montreal bersama dengan Annie. Ternyata sebelum berangkat, Will tak sempat berpapasan dengan Dennis yang mau naik pesawat. Sehingga dia tak tahu kalau Dennis dan ibunya udah ditangkap oleh agen pemerintah. Saat mau keluar dari bandara, Will akhirnya melihat berita penangkapan ibunya yang diduga sebagai anggota suatu kelompok teroris. Dia juga sempat mendapatkan pesan dari Dennis yang menyuruhnya untuk segera melarikan diri. Mengetahui situasinya dalam bahaya, Will dan Annie pun segera melarikan diri. Let's see where he leads us. Quite a performance. Setelah berhasil kabur dari jangkauan polisi, Will mencoba melacak orang yang telah menjebaknya dengan menggunakan koneksi internet yang dicurinya dari warnetnya Asep. Dan berkat pengalihan dari Annie dan percobaannya itu pun, Will berhasil membobol sistem keamanan Replay. Dari situ, Will juga mengetahui kondisi ibunya yang masih sakit dan tengah dikarantina. Tak lama kemudian, Will melihat kedatangan agen pemerintah. Meski Will sudah tahu kalau semua itu adalah ular Replay, nyatanya Replay ini tetap selangkah lebih maju dan lebih cerdik dari dirinya. Replay bahkan sudah meretas seluruh sistem elektronik yang ada di kota itu, mulai dari CCTV hingga ponsel milik Annie. Dengan kata lain, kemanapun mereka pergi, Replay akan selalu menemukan lokasi keberadaan mereka dengan sangat cepat. Karena tempat persembunyian mereka udah ketahuan, mereka pun langsung berlari untuk menjauh dari kejaran para agen pemerintah. Setelah agen pemerintah kehilangan jejaknya, Will dan Annie sembunyi di terowongan stasiun bawah tanah. Dan dari situlah Will baru sadar jika ponsel milik Annie udah dilacak oleh Replay. Dan saat ada kesempatan, Will langsung melemparkan ponsel itu ke kereta yang kebetulan lewat. Sehingga para agen pemerintahan pun tidak bisa melacak keberadaan mereka lagi. Kemudian Will kembali ke tempat Annie untuk menenangkan Annie yang masih shock dengan kejadian yang mereka berdua alami. Sementara Ken bersama kru Replay serta anggota pemerintahan tengah berdiskusi mengenai penyelidikan Will untuk mencari bukti bahwa Will ada hubungannya dengan kelompok teroris senjata biokimia. Di tengah diskusi itu, para anggota pemerintah berkomentar kalau sebenarnya mereka tidak terlalu percaya kalau Will dan ibunya adalah anggota teroris. Mereka pikir ibunya Will hanyalah pekerja rumah tangga. Jadi wajar aja kalau mereka menemukan jejak-jejak bahan kimia di rumahnya. Namun hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan teroris. Apalagi masalah ini juga menyangkut tentang keamanan negara dan mereka tidak mau membuat kepanikan apapun di masyarakat. Meski begitu, Ken masih tetap pada pendiriannya dan akan terus melakukan pengejaran untuk menangkap Will. Di sisi lain, salah satu anggota Replay yaitu Bill sedang berbincang dengan rekannya yang bernama Tina. Dalam obrolan itu, Bill bercerita kalau dia menemukan informasi bahwa si pupu Masud yang diduga teroris ternyata cuma seorang penculik keras Terry yang cuma mencuri jam tangan KW. Karena itulah dia juga berpikir kalau keluarga Will memang tidak ada hubungannya dengan pihak teroris. Bill pun memberitahu Tina kalau dia berencana untuk memperlambat kinerja Replay agar AI tidak menangkap orang yang tidak bersalah. Namun Tina memperingatinya agar jangan sampai berbuat macam-macam ataupun mengkhianati Replay kalau dia tak mau menerima konsekuensinya. Dan kekhawatiran Tina pun menjadi kenyataan.
Saat Bill sedang jogging bareng rekannya yang lain, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang saat rekannya ingin menyeberang. Bill panik dan langsung menghampiri rekannya yang sudah terkapar tak berdaya di jalan. Di situ, Bill bingung karena jalanan itu tampak sepi. Hingga akhirnya ia pun menyadari kalau semua ini adalah ulah dari Ripley yang sudah meretas sistem lalu lintas tersebut. Di tempat lain, Will dan Annie masih luntang-lantung di jalanan karena semua tempat sudah dimata-matai oleh Ripley. Namun mereka tidak terlalu memusingkannya dan malah asik menikmati waktu mereka berdua sambil bermesraan. Saat mereka lagi pesan makanan, tiba-tiba seorang kakek tua mendekati mereka. Ternyata kakek itu adalah Profesor Falcon. Dia adalah seorang ahli komputer yang sangat terkenal di dunia teknologi. Saat ini dia sedang dalam misi mengintai Ripley karena berniat untuk menghentikannya agar AI tidak melukai siapapun lagi. Lalu Profesor Falcon mengajak Will dan Annie pergi bersamanya untuk menemukan seseorang yang akan membantu mereka menghentikan Ripley. Mendengar itu, mereka pun setuju untuk bergabung. Dalam perjalanan, Profesor Falcon menceritakan masa lalunya, di mana dulunya ia terpaksa memalsukan kematiannya dari publik agar keamanan keluarganya tidak terancam. Karena dulunya dirinya adalah bagian dari tim desain Ripley. Tidak cuma Profesor Falcon yang berbagi cerita, Will pun juga bilang kalau dia telah kehilangan ayahnya yang meninggal saat melakukan perjalanan bisnis. Mendengar itu, Profesor Falcon bilang kalau ia mengenal ayahnya, sebab dulu dia pernah mengajar di kampus ayahnya. Profesor Falcon juga membeberkan sebuah fakta mengejutkan tentang kematian ayahnya Will, yang katanya ayahnya adalah salah satu korban senjata biologis yang menjalankan misi dari lembaga pemerintah. Saat itulah Will menyadari bahwa Ripley begitu tertarik padanya karena ada hubungannya dengan kematian sang ayah. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya telah sampai di sebuah tempat pembangkitan tenaga listrik yang sudah tidak berfungsi lagi. Di sana, mereka bertemu dengan kenalan Profesor Falcon, penjaga bangunan tersebut. Saat masuk ke dalam, Profesor Falcon menunjukkan sebuah mesin perangkat komputer yang sudah tua. Ternyata mesin itu adalah mesin legendaris buatan Profesor Falcon yang bernama WOPR dengan sebuah program komputer yang tidak kalah jeniusnya dengan AI. Di markas Ripley, Bill menceritakan tentang kecelakaan yang terjadi pada rekannya kepada Ken. Dia bilang bahwa Ripley sebenarnya berniat untuk membunuhnya karena dia sudah menganggapnya pengkhianat. Tentu aja Ken tidak percaya kalau sebuah program komputer bisa merencanakan pembunuhan. Pada saat mereka membahas mengenai tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan mereka untuk menghentikan operasinya, tiba-tiba Ripley berbuat ulah. Kali ini, Ripley meluncurkan status peringatan ancaman bioteror level 4 dan mulai menjalankan rencana pemusnahan massal. Mengetahui Ripley meluncurkan pemusnahan massal, para anggota pemerintahan pun menghubungi Ken di markas. Mereka menuntut agar segera menghentikan Ripley. Namun sayangnya, Ken bilang kalau Ripley didesain dengan kendali atas dirinya sendiri dan tahan terhadap campur tangan manusia. Tak sampai di situ aja kabar buruknya. Tina juga memberitahu kalau Ripley telah membajak salah satu drone predator milik angkatan udara yang membawa rudal dan nuklir. Mendengar itu, mereka semua pun panik. Saat mereka lagi mencari cara untuk menghentikan Ripley, masalah lainnya pun muncul. Profesor Falcon menggunakan program Joshua untuk menyerang Ripley. Mengetahui adanya lawan yang tangguh, Ripley pun tak tinggal diam. AI Genius ini langsung melakukan serangan balik ke program Joshua dengan meluncurkan rudal tepat menuju ke tempatnya. Di waktu yang sama, Joshua memberitahu Profesor Falcon jika Ripley telah mengidentifikasi identitasnya dan ingin memusnahkan mereka semua. Mendengar itu, Profesor Falcon menyuruh Will dan Annie untuk keluar dari bangunan. Ketika sudah di luar, mereka pun baru menyadari jika Profesor Falcon masih ada di dalam, sehingga... Setelah
Setelah kejadian itu, mereka berdua pun dibawa oleh agen pemerintah ke markas Ripley. Di situ, mereka akhirnya mengetahui kalau Ripley sedang menjalankan rencana untuk melakukan pemusnahan massal yang dapat mengakibatkan separuh populasi kota akan hilang dari muka bumi. Mengetahui situasi itu, Will memiliki ide cemerlang. Diam-diam, dia menghubungi Dennis yang ternyata sudah dibebaskan untuk meminta temannya itu meretas jaringan game online Ripley serta membajak semua permainannya agar menghentikan Ripley. Namun lagi-lagi, Ripley 100 kali lebih cepat dari mereka, sehingga dengan mudah Ripley mengetahui rencana Will. Alhasil, Ripley pun langsung mempercepat waktu peluncuran rudal tersebut. Dengan bekerjasama dengan agen pemerintah, Will pun meminta bantuan Joshua yang ternyata telah diselamatkan oleh Profesor Falcon sebelum ledakan tadi. Hingga akhirnya, Will berhasil berkomunikasi dengan Joshua. Will pun mulai menjelaskan kepada Joshua kalau Profesor Falcon tak ada bersamanya. Namun Profesor Falcon pasti ingin memintanya untuk membantu mereka. Tanpa lama-lama, Joshua pun langsung menyerang kembali sistem Ripley. Sayangnya, rencana mereka tak sesuai harapan karena belum ada tanda-tanda Ripley memperlambat waktu peluncurannya. Mengetahui hal itu, Will pun memberitahu kalau dia memiliki ide lain, yaitu dengan memasang taruhan sebesar $1 juta atau sekitar 16 miliar rupiah untuk memenangkan permainan. Saat mendengar rencana Will, Ken langsung setuju. Bahkan dia menambahkan taruhannya menjadi 1,6 triliun rupiah. Hasilnya, rencana itu pun berhasil. Tapi tak lama setelah itu, Ripley muncul lagi. Ternyata Ripley telah melakukan pemeriksaan mandiri dan menemukan bahwa semua itu adalah ulahnya Joshua. Dia pun mencoba untuk bermigrasi melalui sistemnya untuk bertahan hidup dan meluncurkan serangan balik dengan mengalihkan misinya untuk menjatuhkan nuklir di Washington. Melihat situasi mereka masih dalam bahaya, Will memutar otaknya untuk menemukan rencana cadangan. Hingga akhirnya dia bilang ke semua tim di sana kalau dirinya akan melakukan permainan war game dengan menggunakan Joshua yang akan bertarung dengan Ripley. Tujuan dari rencana itu adalah untuk memaksa Ripley mundur atas kemauannya sendiri. Karena inti dari game itu adalah pihak yang kalah yang akan menjadi pemenangnya. Dan Will menaruh harapan besar kalau Ripley akan memanfaatkan umpan tersebut. Dengan persetujuan Ken, Bill menginstruksikan Joshua untuk mulai permainannya. Saat target permainan mulai beralih meluncurkan nuklir ke Washington, Will serta yang lain menunggu dengan harap-harap cemas. Karena dengan cara inilah satu-satunya kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan Ripley. Sampai akhirnya Joshua mendapatkan pesan dari Ripley yang mengatakan kalau dia memutuskan untuk mundur dalam permainan dan membatalkan penembakan nuklirnya. Weapon available. Weapon available. A strange game. Setelah permainan berakhir, Will berbincang lagi dengan Joshua seperti seorang kawan lama. Di situ, ia berterima kasih pada Joshua atas bantuannya. Lalu, Will iseng bertanya pada Joshua, apakah dia akan benar-benar menembakkan nuklir itu jika Ripley tidak menghentikannya? Joshua menjawab kalau dia akan tetap melakukannya. Tapi bohong. Beberapa hari kemudian, terlihat Will menikmati waktu berdua bersama Annie dengan happy ending. Sure.